Naik pesawat itu perasaannya kayak kar. 1, 2, 3. Mereka pertama kali nih yang depan naik Vespa. Menurut kalian? Aduh. Gimana Bali? Welcome to Bali. Hey, I know. Ini hari keberapa kita? Ini hari ke-4. Ini hari ke-4 kita di Bali. Sudah mandi setelah kemarin kita makan ketemu Bang Haji. Ya. Kita lagi makan pizzanya. Sekarang kita mau makan lagi. Sekarang kita mau sarapan di Kimso. Yuhu. Bang Haji ikut. Oh ya? Karena dia ngambil kunci yang kemarin ketinggalan itu. Iya. Apa itu? Kunci motornya Bang Haji di sini, guys. Di bawah lu bisa-bisanya. Bang Haji bingung, guys. Abangnya sampai di foto-foto tadi. Oke. Okay. Udah, kalau gitu kita akan ketemu di Kimso. Kamu lagi ngapain? Pakai sunblock. Apa diajak on the way? Kayak mau ikut nggak? Ya, yes, ikut aja. Let's go. Oke. Okay. Sudah sampai di Kimso. Kalian kalau nonton vlog kita pasti tahu sampai ke Bali selalu ke sini. Wow. Backlight ya, gila ya. 12 seconds later. Makanan kita. Ini chicken quesadilla. Terus ini ada apa ya tadi? Kayak makanan breakfast gitu lagi. Fritter something gitu. Jessie paling gak jelas. Kita ya, Bo. Iya, Bo. Ya Allah. Alip, gimana? Enak apa enggak ya? Enak. Tempatnya bagus enggak, Alip? Menurutmu? Bagus, ya lah. Itu sensor ya. Michelle, how the taste? Enak banget. First time kamu makan di Kimso? Iya. Ayo. Oke, sekarang waktunya kita pulang. Baterainya habis. Sedang kita udah selesai mandi, aku udah selesai make up-an, rambutnya belum kering. Sekarang kita mau apa namanya ini? Pindah villa, kita udah check out. Mau check out, sudah mengangkat-angkatin koper. Jadi sekarang kita mau pindah villa ke Ubud. Nama villanya di Ubud tuh Lavani, kita akan menempuh. Ini Suksema. Suksema, bye-bye. Kita akan menempuh waktu sekitar 30 menit. Oh iya, 30 menit dari sini. Oke, kan jangan lupa tonton video sebelumnya kalau mau tahu tentang villa Suksema. Karena udah kita kasih Instagramnya juga. Udah kita room tour juga. Terima kasih, Bu. Welcome back with me. Awesome makeup-an ya. Kita gak jadi ke desa. Kita gak jadi ke desa karena desanya tutup. Desanya tutup. So, jadi kita mau di villa, mau makan, mau anak-anak mau berenang. Tapi sebelum kita makan, kita mau ngajakin kalian buat villa tour. Sebenarnya sumpah, kita tuh udah pernah kesini bulan Januari kemarin. Cuman kita tuh yang di Lavani E, kalau nggak salah. Sekarang kita di Lavani C, kurang lebih tuh sama. Cuman bedanya kayak penataan ruangnya aja sih. Kayak gini nih. Nah, ini masuk tuh ada kolam renang. Kolam renang. Kalau menurutku nih ya, lebih nyaman villa yang kemarin apa villa yang ini? Maksudnya villa Canggu ya? Beda ya suasananya, kalau villa Canggu tuh kayak lebih santai gitu. Ini juga santai sih, cuman desainnya beda. Kalau di sana kan desainnya santai, di sini desainnya kayak lebih serius gitu. Lebih serius? Ini kayak lebih serius gitu loh, cuman ya sama-sama bagus. Luasnya menurutmu gede mana? Lebih gede sana. Lebih gede sana, soalnya sebenarnya iya sih, lebih kecampur. Ya. Terus setelah makan kita bakal rencananya sih ya, enggak tahu jadi apa enggak ini, kita bakal kecampuhan Rich. 12 seconds later. Udah denden. Udah pakai baju bagus tadi. Hujan. Jadi kita enggak bisa kemana-mana. Jadi kita sekarang mau santai-santai di villa, nanti malam baru keluar. Ini si Arfi sama Yosua mau berenang di sini.
Mereka ini akan duel duduk sila di dalam air ya. Satu, dua, tiga. Alifnya belum masuk, dia gak ngajai. Early the next morning. Kemarin BTW kita akhirnya di villa doang. Terang banget ya. Kita kemarin di villa doang nonton Netflix, terus kayak ngobrol-ngobrol, tidur. Karena gak bisa keluar, hujan, dan gak tahu juga mau kemana kalau malam, kan banyak yang tutup. Akhirnya pagi ini kita bangun, Arfi makan mie. Padahal mau ada breakfast dimasakin sama mbaknya. Dan sekarang kita udah siap, udah pakai baju, mau ke kafe yang ada di Kintamani tadi kita omongin. Let's go. BTW guys, kita nggak jadi ke Pelataran, kita nggak jadi ke Kintamani karena kafenya itu tutup jam 6, sedangkan kita OTW sampai sana tuh kurang lebih kita nyampe ini jam 5:30. So kita sekarang ada di bawah Bali lagi. Kita mau ke Palmila. Palmila ya, Vi? Iya. Ini mana ya yang ngemeng-ngemeng, guys? Ke Palmila. Tadi udah perjalanan selama 1 jam. Udah mulai sampai. Kita udah sampai. Udah pilih sofa. Mau pesan order. Jadi ini beach club-nya nyambung sama pantai gitu. Ini pantainya segaris sama pantai Pandawa sama pantai Melasti. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh kayak bisa nyampur dari orang luar gitu loh. Gak perlu masuk dari Palmilanya bisa. Jadi emang pantainya rame, cuman beach club-nya gak seberapa rame. Jadi ini makanan kita, pesan 2 pizza sama kentang goreng sama calamari. Calamari. Boleh aku coba nih? Boleh lah. Aku coba yang mana dulu nih? Calamari aja kamu. Oke. Okay. Favoritmu kan? Favorit itu. Favorit ha? Enak. Enak. Ini coba sih. Apa? Aku nyoba pizza yang kedua. Zuman standar. Menurutku tempat ini selain tempat enak, nggak ramai, makanan juga enak. Recommended. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau mau sofa kayak gini ada minimum paymentnya. Berapa? 1 juta untuk 4 orang. Jadi satu orangnya 250 gitulah. Tapi menurutku worth it. Menurutmu? Hello yes. Gimana perasaanmu? Pesan kesanmu liburan di Bali? Ini bukan liburan ya sebenarnya. Apa semacam pelarian dari pekerjaan. Tapi ternyata kamu nggak bisa lari dari kerja. Kamu ini tetap kerja. Kemanapun kamu berada, pekerjaan selalu menghantuimu. Di sini, ini. Sama di sini. Yang penting ini hati. Kecil. Dia selalu pamer ke teman-temannya kalau dia lagi liburan ke Bali. Mending kita kasih ini sepatunya dia ya. Kita isi pasir. Coba sebulan, bosan berlayar ke Bali tuh. Sumpah. Alip, sepatuan dulu, Feng, gila. Kamu gak sepatuan, tak? Cepetan, ayo, weh. Lagi. Masuk lagi. Sini. Beres, on-onan, bu. Tarik, sis. Semongko.
Ini hari ke berapa hari terakhir kita di Bali? Ya, sekarang kita mau ke desa Panglipuran. Apa tuh? Sebuah desa di Bali. Yang dari kemarin-kemarin kita mau ke sana gagal terus. Ya, sekarang kita mau ke sana. Sungguhan ya. Semoga buka ya. Ini jam 8 pagi. Dan hari Jumat. Kita lihat saja apakah mengecewakan atau tidak. Kita pesawat jam berapa nih? Jam 2. Pesawat jam 2 ya. Semoga enggak telat. Alip, let's go. A few moments later. Jadi kita udah sampai di desa Panglipuran. Jadi ini kayak desa ada di Bali gitu. Iya. Yeah. Sebelah kanan ini ada apa nih? Ada ini tuh ada pura-pura-pura, tapi ada juga rumah warga di sini. Biasanya ini kalau hari biasa, kalau hari biasa ini memang ramai. Iya. Tapi karena ini pandemi, jadinya sepi gitu ya. Betul. Jadi kita bisa foto-foto dengan nyaman, bebas. Hey. Dan yang berfoto ya. Ini ada hutan bambu, karang memadu, tugu pahlawan. Oh, ini. Ini yang biasa buat foto. Kita foto nih. Iya. Oke. Okay. Difotoin fotografer. Hit Surabaya. Oke. Pak. Gas gas gas. Jadi ini tuh, ini pura, tapi berdepan-depan itu ada rumah-rumah warga gitu. Ya, segini aja vlog kita di Bali. Ya. Semoga vlog ini bisa membantu kalian kalau kalian mau liburan ke Bali, kemana aja gitu. Betul. Semoga kalian suka sama videonya, karena kita juga suka. Ya, dan yang paling penting kalian juga harus selalu jaga kesehatan. Betul. Makan yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Jangan lupa minum air putih, minum vitamin. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sedih mau pulang. Aku juga sedih soalnya kita udah jarang bikin video, terus ini kita bikin video. Sedih. Nangis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye. Bye bye.